Contoh kita duk baca tafsir ayat-ayat pilihan di Masjid Abdullah Fahim di Kepala Batih ni, dia main ayat cerita wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Quran turun main macam tu. Dia kata Quran sebut dalam ayat ni, dia kata apa? Sama ada benda tu lintas dalam hati ataupun hang keluar tunjuk terang-terang, Allah akan hisap. Kita buruk sangka dengan satu orang, terlintahlah hati, tak cakap apa pun, juga dihisap. Quran kata kalau kata, lagilah pula dihisap. Turun ayat tu, sahabat susah hati. Tiga masjid lah, saya ulang cerita ni. Sahabat susah hati. Allah dia kata, kalau kata bila kita cakap baru dikira dosa, okey lagi, kita boleh kontrol lagi. Terlintas dalam hati mana boleh kontrol, terlintas. Hati ni tuan-tuan, susah tuan-tuan, nak kontrol hati ni susah. Kita tengok satu benda, zup dia lintas. Kita baca satu benda, zup dia lintas. Hati ni, dia ketegang, dia bukan dengar cakap. Hati ni. Sebab Hindustan kata, hati meris hati. Tak kena-mengena tu. Kan? Nah, abang kata hati ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Sehingga Nabi SAW kata hati ni raja dalam badan kita ni. Dia raja. Kalau baik dia, baik semua. Kalau jahat dia, lingkup semua. Tu hati. Dalam bahasa Arab pula dia kata apa? Qalbun, qalbun. Maksud dia apa? Boleh duduk terbalik. Tuan-tuan, kita doa ya muqallibal qulub. Muqallib tu daripada perkataan qalbun lah, hati. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang boleh duk hati kita ni, dia boleh. 5 tahun lepas musuh, hari ni kawan. Kan? Hati, tu yang kata hati meris hati tu. Pening kan? Pening, tak boleh fikir. Hati, hati ni ya Allah tuan-tuan, very complicated, susah kita nak faham, rumit hati ni. Sahabat ni bila turun main ayat ni, kata hang teringat apa semua dia akan catat, dia akan kira dosa pahala, sahabat susah hati. Dia pada tahu dah, sahabat Nabi pun tak boleh kontrol hati. Pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun kata dekat Nabi, ya Rasulullah, ni betul kan ni Quran turun macam ni? Quran kata ni kalau hak lintah dalam hati sama ada yang keluar di mulut, semua Tuhan akan hisap, betul kan ni? Tuan-tuan, Nabi tanya balik apa dekat sahabat yang pekat mai susah hati ni? Nabi tanya balik apa? Nabi kata, yang kata tu siapa? Allah lah, sebab Quran. Kalau Allah yang kata, Nabi kata kamu cuma perlu kata sami'na wa ata'na. Full stop. Nabi ajak sahabat dia ni disiplin. Kalau kata Quran, sami'na wa ata'na. Tak mau nak dindong-dindong, tak mau. Itu sebab Quran dia kata apa? Makana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakum lahumul qiyaratu fi amrihim. Tak boleh kalau dia beriman laki-laki ataupun beriman perempuan, kalau sekiranya Allah sudah buat keputusan tentang satu-satu benda, tak boleh pilih-pilih lagi. Allah sudah kata arak itu haram, haram. Tak mau nak macam-macam, tak boleh. Baru kita jadi Muslim. Maknanya tunduk serah diri kepada Allah. Apa juga Allah kata, sami'na wa ata'na. Macam tu. So, malam ni Imam Nawawi kata apa? Dia kata, kalaulah sekiranya benda tu sudah diterang oleh Allah Subhanahu Wa Taala macam tu, dalam Quran sudah kata, dalam hadis sudah kata, maka hendaklah kamu wajib beriktikad akan dia. Dan tiada harus kamu engkar akan dia. Tak boleh engkar. Maka tiada engkar akan dia, melainkan orang yang degil kepalanya dan besar diri. Imam Nawawi kata. Siapa yang macam-macam bila baca Quran, bila baca hadis, nak macam-macam, ini orang takabur, orang besar diri dan orang degil. Imam Nawawi kata macam tu. Baik, masalah dia kata penyakit ain itu adakah jadi kafir kalau orang yang tak percaya dia?
Mai doa abang kata ada ni hadis bagi tahu ada penyakit ain apa. Semua merepek lah kata. Dia tak percaya kewujudan penyakit ain tu. Dia tak percaya. Apa hukum orang yang tak percaya penyakit ain? Sedangkan penyakit ain ni Nabi sebut dalam hadis. Apa hukum kalau tak percaya? Kata dia, kata Qastallani di dalam Al-Mawahib Al-Ladunniyah. Ini kitab Al-Qastallani. Dia kata tiada beza orang yang engkar akan penyakit ain dengan orang yang engkar apa-apa yang dikhabarkan oleh syarak tentang hal negeri akhirat. Tak ada beza. Orang yang tak percaya kewujudan penyakit ain sama macam orang tak percaya kata dalam kubung ada muka nak tanya, dalam kubung ada azab kubung, dia tak percaya. Sama dengan orang yang tak percaya penyakit ain. Sama dari segi apa? Semua tu Nabi bagitahu. Semua tu Nabi bagitahu. Oleh kerana Nabi bagitahu, hang kena percaya. Kalau hang tak percaya, sama. Hang tak percaya penyakit ain, sama macam hang tak percaya tentang alam kubung. Kata Qastallani, maka termaklum jua pada kita, tiada ia ambil endah dengan perkara itu. Kalau dia tak percaya hal penyakit ain, dia ni pun jenis tak percaya cerita-cerita hadu abang main benda, benda sam'iyat ataupun benda ghaibiyat ni. Dia jenis tak percaya. Sam'iyat maksud apa? Benda hak dengar ya, nampak tak boleh. Orang main habak kat kita, kata dalam kubur ni, dia ada satu azab, dia panggil himpitan kubur. Himpit. Ada orang-orang yang tertentu, yang nasib tak baik, dia masuk dalam kubur, start dia. Orang balik aja lepas pada selesai ke bumi dia, orang balik aja malaikat mai, duk start, kubur akan impit dia. Bahkan Nabi kata apa? Impit ni sampai, ni, tulang rangka ni, piselisih. Hadis Nabi beritahu dalam hadis yang sahih. Dia dengar macam tu, dia kata, tengok tak ada apa pun dia lah. Dah lah kalau betul lagu hang kata, dia kata sampai bawah tu dengan duk kena impit. Dah korang-korang nampak juga pokok kemboja tu bergoyang. Dia buat macam tu. Dia cakap dulu tu. Dia cakap, Allahuakbar tuan-tuan, ni kaki tak percaya ni. Jangan cerita kat dia bab-bab lain ni. Kata dalam kubur nanti mai apa semua ular nak gigit. Sudah-sudahlah dia kata. Ampa ni bila nak maju? Dia kata kalau ampa duk cakap benda ni. Dia pikut tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So kata Imam Al-Qastallani, dia kata apa? Kalau jenis macam ni, dia tak percaya, tak percaya semua. Benda yang orang duk cerita dengar, mata tak pernah duk tengok nampak, dia tak akan percaya. Jenis macam ni sama. Kata Imam Qastallani.